Maya Sylvia, emak-emak yang ngajak gaduh. Dokter wanita muda bernama Vladinia Puluhuala akhirnya sepakat berdamai dan berpelukan di Polsek Medan Timur. Perdamaian ini difasilitasi oleh Kapolsek Medan Timur, Kompol Rona Tambunan, usai video cekcok Maya Sylvia dan Vladinia viral di media sosial. Kompol Rona Tambunan pada Kamis 13 April 2023 mengatakan, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan saling memaafkan. Rona berharap perdamaian ini bisa dijadikan pelajaran untuk keduanya, agar kedepannya bisa lebih bersabar dan tidak mudah emosian. Lebih lanjut dikatakannya, selain disaksikan oleh kedua belah pihak termasuk pihak rumah sakit, perdamaian itu juga ditandai dengan penandatanganan surat perdamaian. Untuk selebihnya, saya kira sudah selesai tadi di ruangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Amin. Dan sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Amai itu nah. Ya. Jadi saudara ya Bang. Coba kalau enggak ada saudara kau di Medan. Sendiri. Kalau ada apa-apa kan